أن يفتخ الله فيه. تكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به مني. قد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Kita akan bacakan kisah sahabat yang mulia Abu Sufyan ibnu al-Haris. Abu Sufyan ibnu al-Haris. Bahwasanya di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka mirip dengan Rasulullah, di antaranya adalah Abu Sufyan ibnu al-Haris dan juga Ja'far ibnu Abi Talib, dan juga kemarin kita sebutkan yang paling mirip dengan Rasulullah yakni cucu beliau Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talibin. Abu Sufyan ikhwah yang dimuliakan Allah Ta'ala memiliki hubungan dengan Rasulullah dengan hubungan yang sangat erat, baik itu dalam kekerabatan ataupun pertemanan. Adalah Abu Sufyan termasuk orang yang umurnya sama dengan Rasulullah, dan beliau termasuk daripada anak paman Rasulullah, karena Al-Haris ya, dan Abdullah merupakan anak daripada Abdul Muttalib. Dan tidak hanya itu, Abu Sufyan merupakan ya, saudara sepersusuan, yang mana Nabi kita Muhammad SAW dan juga Abu Sufyan ya, menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah. Jadilah Abu Sufyan adalah memiliki kedekatan yang khusus dengan Rasulullah SAW. Lidha faqad kana al-madnunu bi Abi Sufyan an yakuna asbaqan nasi ila talbiyati da'wati Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana dekatnya Abu Sufyan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Saudara sepersusuan, dan juga dia merupakan anak pamannya. Tentunya harusnya dia adalah orang yang pertama kali ya mengistijabah atau memenuhi dakwah Rasulullah. Akan tapi sebaliknya, lakinnal amra jaa'a ala khilafi kulli ma yatawaqqa'uhu almutawakkiun. Jadi ya, seharusnya Abu Sufyan ini adalah orang yang membela dakwah Rasulullah, menerima dakwah Rasulullah, karena dia adalah orang terdekatnya, saudara sepersusuannya, kerabatnya. Akan tapi sebaliknya, Abu Sufyan sebelum masuk Islam ya, termasuk orang yang paling ya menentang dakwah Islam, subhanallah. Naam. Walaqad kana Abu Sufyan ibnu al-Haris yauma sada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi amri rabbih farisan min ambihi fursani quraisin dikran. Bahwasanya Abu Sufyan ini termasuk di antara pejuang-pejuang Quraisy yang memiliki kemahiran dalam militer, dan tidak hanya itu, wa syairan min a'la su'ara'ihim. Abu Sufyan ini termasuk penyair-penyair ya, termasuk sastrawan daripada Arab yang memiliki kedudukan. Jadi waktu itu para ahli sastra, ahli-ahli puisi, ahli-ahli syair, penyair-penyair memiliki kedudukan yang tinggi. Jadilah Abu Sufyan ini memiliki dua keutamaan ya, daripada orang-orang Quraisy. Dia termasuk adalah pejuang ya, dan juga dia termasuk penyair daripada penyair Quraisy. Dan yang sangat disayangkan ya, Abu Sufyan gunakan dua keutamaannya, keahliannya untuk menentang dakwah Rasulullah. Dengan lisan-lisannya dia buat syair-syair untuk menghina Rasulullah, menyudutkan Rasulullah
ya. Dan dengan kekuatannya dia berusaha untuk bagaimana menentang dakwah ini. Naam. Wa qubali fath Makkah, ketika akan datang penaklukan kota Makkah, ya. Kutiba li Abi Sufyan an yuslima. Maka Abu Sufyan ini ya masuk Islam. Wa kana al-islamihi qissatun musiratun wa atha kutubis siyar. Dan ketika masuk Islamnya ini ada kisah ya yang sudah tertulis di kitab-kitab sirah. Falantruk lirajul nafsihi al-hadis an qissati islami. Maka kita akan bacakan bagaimana Abu Sufyan membacakan kisah tentang keislamannya, ya. Jadi yang menuturkan ini jadi Abu Sufyan sendiri. Naam. Qala lamma istaqama amrul Islam wa qarra qararuhu. Ketika Islam sudah mulai tegak ya dan menancapkan kekuatannya. Wa sa'at akhbaru tawajjuhur rasul ila Makkah liyaftaha daqat alayya al-ardu bima rahubat. Dan aku mendengar Rasulullah akan menaklukkan Makkah. Jadi sudah ada kebocoran ya bahwa Makkah akan ditaklukkan. Maka ini membuat dadaku menjadi sempit ya, kata Abu Sufyan. Wa qultu ilaina adhabu, kemana aku akan pergi? Wa man ashabu, siapa yang akan menemaniku? Wa ma aman akubu, wa ma aman akunu, dan bersama siapa aku akan pergi? Ya. Jadi Abu Sufyan ketika mendengar Rasulullah akan melakukan kota Mekah, dan tahunya Abu Sufyan bahwasanya orang-orang Quraisy yang akan di Mekah tidak akan bisa melawan ya, menghadapi tentara kaum muslimin, maka ya dia mengatakan seperti ini, kemana aku akan pergi, ya siapa yang akan menemaniku, dan kemana aku akan ya meninggalkan bumi ini. Subhanallah. Summa jitu zaujati wa auladi, kemudian datang anak-anak Abu Sufyan dan juga istrinya. Tahayyau lil khuruji min Makkah wa qultu, aku berkata kepada mereka ya, cepatlah siap-siaplah kalian untuk keluar daripada Makkah. Faqad ausaka wusul Muhammad, karena Muhammad dan tentaranya itu akan segera datang ke Mekah. Wa inni la maktulun la mahalata in adrakani al muslimun, dan aku kata Abu Sufyan tentu akan dibunuh ketika tentara kaum muslimin mengetahuiku. Karena bagaimana ya permusuhan Abu Sufyan terhadap Islam yang berlangsung selama 20 tahun. 20 tahun Abu Sufyan dengan kekuatannya dan juga dengan lisan-lisannya, dengan syair-syairnya menentang Rasulullah, menentang dakwah Rasulullah. Tidak ada penyiksaan-penyiksaan yang dialami oleh kaum muslimin, Abu Sufyan berada di belakangnya. Tidak ada ya syair-syair, perkataan-perkataan yang menyudutkan dan melecehkan Nabi kita Muhammad kecuali Abu Sufyan ikut di dalamnya. Ya, maka berkata Abu Sufyan kepada keluarganya, siapkan perbekalan-perbekalan kalian. Sebentar lagi tentara Muhammad akan datang. Dan kalaulah kaum muslimin mendapatiku, tahu aku, tentu aku akan dibunuh. Faqalu li, maka berkata keluargaku, berkata anak dan istri Abu Sufyan kepadanya, ama ana laka an tubsira annal araba wal ajama qad danat. Tidakkah engkau tahu ya bahwasanya orang-orang Arab dan orang-orang ajam, qad danat ni Muhammad, telah tunduk kepada Muhammad, bitta'ah, dengan ketaatan. Jadi istri dan anak-anaknya ini mau menyadarkan Abu Sufyan bahwasanya orang-orang Arab dan orang-orang ajam, mereka sudah banyak yang taat kepada Rasulullah, sudah banyak masuk Islam. Wa tanakat dinah, dan mereka memeluk agama ini, agamanya, yakni agama Islam. Wa anta ma tazalu musirran ala adawati, dan kenapa engkau masih ya memusuhinya? Wa kunta awlan nasi bi ta'yidihi wa nasri, dan sesungguhnya engkau adalah orang yang paling ya berhak untuk menolongnya, untuk memperhatikannya, karena engkau adalah kerabatnya, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mazalu bi ya'tifunani ala dini Muhammad, dan mereka selalu ya keluarga Abu Sufyan selalu memujukku untuk masuk kepada agama Muhammad. Wa yurahibuni fihi hatta sharaha Allahu sadri al-Islam. Jadi keluarga Abu Sufyan ini, istri dan anaknya, selalu membujuk Abu Sufyan agar memeluk Islam, sampailah Abu Sufyan ini ya lapang dadanya untuk memeluk Islam. Kumtu min
kumtu min tawin wa kultu li gulami. Ya. Kemudian aku berkata kepada budakku, madkur, namanya adalah madkur. Hayyi lana nuqan wa farasan. Siapkan perbekalan-perbekalan. Siapkan kuda-kuda. Wa akhadtu ma'i ibni Ja'faran. Dan aku akan membawa anakku Ja'far. Jadi Abu Sufyan membawa anaknya Ja'far. Wa ja'alna nughiddu sayra nahwal abwa baina Makkah wal Madinah faqad balagani anna Muhammadan nazala fiha. Jadi Abu Sufyan berkata kepada budaknya, siapkan perbekalan, kuda-kuda, aku akan membawa anakku Ja'far untuk pergi ke Al-Abwa. Ya, Al-Abwa ini suatu tempat antara Makkah dan Madinah. Karena aku mendengar Muhammad telah sampai di sana. Jadi Abu Sufyan ini ingin bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma tarabtu minha tanakartu hatta la ya'rifani ahadun fa uqtal qablan asila ila nabi. Dan aku pun menyamar, ya. Jadi Abu Sufyan bersama anaknya Ja'far ini bertemu dengan Rasulullah di Al-Abwa, dan Abu Sufyan menyamar agar dia tidak diketahui kaum muslimin, ya. Dia takut sebelum sampai kepada Rasulullah dia sudah terbunuh, ya. Aku ingin menampakkan, aku ingin mengiklankan Islamku di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa madaitu amsi ala qadamayya nahwa min mil, dan aku terus berjalan sampai kira-kira 1 mil. Wa tala'iul muslimina tamdi muyammamah satra Makkah, sedangkan kaum muslimin mereka dengan tarantaranya, ya, sudah mulai mengepung Makkah. Jama'atan isra jama'atan, ya, sekelompok demi sekelompok. Fakuntu atanahha an tariqihim farakan minhum wa khaufan min an ya'rifani ahadun min ashabi Muhammad, dan aku selalu berusaha untuk menghindari tentara-tentara pasukan-pasukan kaum muslimin yang mereka sudah mulai menyebar untuk mengepung Mekah, ya. Wa fi ma ana kadzalika ittala'a ar-rasulu fi mauqibi, dan ketika Rasulullah, aku melihat Rasulullah keluar daripada rombongan pasukan kaum muslimin. Fatasaddaitu lahu wa waqaftu tilqa'ahu, segera aku menghadapnya. Wa hasabtu an wajhihi, dan aku berusaha untuk berada di depan wajah Rasulullah. Fama in mala'a ainaini minni wa arafani hatta a'radu anni ila an-nakhiyatil ukhra, dan ketika Rasulullah melihatku, ya, berkata Abu Sufyan, ya, keinginan dia untuk mengiklankan keislamannya, maksudnya sudah Islam, ya, ketika keluarga-keluarganya meminta dia untuk masuk Islam, akan tapi dia ingin Rasulullah tahu. Dia mencari Rasulullah dengan susah payah, menyamar-menyamar, dan ketika di hadapan Rasulullah dan Rasulullah tahu, Rasulullah memalingkan wajahnya, subhanallah, ya. Fatawahaltu ila nakhiyatil wajhi, dan aku berusaha untuk, ya, berhadapan dengan wajah Rasulullah. Fa'aradu anni wa hawwala wajhahu, ya. Dan setiap kali aku ingin berhadapan dengan Rasulullah, Rasulullah selalu memalingkan wajahnya, tidak ingin melihatku. Fatawahaltu ila nakhiyatin wajhi hatta fa'ala dhalika miraran, dan ini terus dilakukan oleh Abu Sufyan. Setiap kali dia ingin menghadapkan wajahnya ke Rasulullah, Rasulullah berpaling. Kemudian dia ingin, ya, menghadapkan wajah kepada Rasulullah di arah yang Rasulullah berpaling, Rasulullah berpaling lagi ke arah yang lainnya. Subhanallah. Kuntula asyakku, kata Abu Sufyan. Aku tidak merasa ragu. Wa ana mukbilun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sayafrahu bi islami wa anna ashabu sayafrahuna li farahi. Dan Abu Sufyan mengatakan, ya, bahwasanya aku tidak syak lagi untuk menerima daripada agama yang diseru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku yakin, ya, nanti beliau akan senang ketika mendengar aku masuk Islam, karena aku adalah kerabatnya, orang terdekat dengannya, saudara sepersusuannya juga, ya. Naam. Lakinnal muslimuna khina ra'au i'rada Rasulillah anni tajahhamuni, dan kaum muslimin waktu itu ketika mengetahui Rasulullah, ya, berpaling dariku, ya, maka seluruh kaum muslimin ikut bermuka masam denganku. Wa aradu anni jami'an, dan semuanya memalingkan wajahnya daripada diriku. Subhanallah. Antum bayangkan, ya. Laqad laqitani Abu Bakar. Kemudian aku bertemu dengan Abu Bakar. Dia mengharapkan, ini ada setitik harapan. Dia berharap Abu Bakar mau membujuk Rasulullah
agar menerimanya. Fa'aradu anni asadda al-irad, akan tapi Abu Bakar ya berpaling dariku lebih dahsyat ya. Wa nadartu ila Umar ibn al-Khattab, dan aku ya menoleh kepada Umar bin Khattab. Nadratan, sekali ya tolehan. Astalinu biha qalba, dan aku berharap ya dia itu lembut hatinya. Fawajadtu asadda iradan min sahibi, dan aku melihat ternyata Umar bin Khattab lebih dahsyat daripada temannya yakni Abu Bakar. Dia lebih berpaling bermuka masam terhadap Abu Sufyan. Subhanallah. Bal innahu aghra bi ahadal ansari, dan tidak hanya itu, Umar ya mengompor-ngompori satu daripada pemuda Ansar ya untuk mencelah daripada Abu Sufyan. Faqala li ansariyu, berkata pemuda Ansar, ya aduwallah, wahai musuh Allah, antal ladzi kunta tu'di Rasulullah, kamu yang sering dulu menyakiti Rasulullah, wa tu'di ashabahu, dan kamu sering menyakiti daripada sahabat-sahabatnya. Wa qad balagta fi adawatin nabiy masyariqal ardi wa magharibiha, dan sungguh permusuhanmu kepada Nabi Muhammad dan Islam itu sudah sampai antara timur dan barat ya. Wa ma zala ansari yastatilu alayya wa yarfa'u sawtahu al muslimuna yaftahimunani bi uyunihim wa yasuruna mimma ulaki, dan pemuda Ansar ini selalu mencela-cela ya, menunjukkan aib-aib daripada Abu Sufyan, bagaimana dahulu permusuhan Abu Sufyan kepada Nabi dan kepada Islam ya, dan seluruh kaum muslimin ya, semakin ya semakin bermuka masam dengan kepadaku, dan mereka merasa senang terhadap apa-apa yang aku alami waktu itu ya. Subhanallah. Naam, inda dalika absartu ammi al-Abbas faludtu bihi, dan ketika itu ada pamanku namanya Al-Abbas ya, Al-Abbas, Al-Haris dan Abdullah ini ya, mereka adalah bersaudara, anak daripada Abdul Muttalib. Dan aku melihat Al-Abbas ada sedikit harapan. Dia berkata, ya ammi, qad kuntu arju an yafraha Rasulullah bi islami li qurabati minhu, wahai paman ya, aku berharap Rasulullah SAW itu menerima keislamanku, senang dengan keislamanku ya, li qurabati minhu, karena dekatnya kekerabatan aku dengannya. Wa sarafi fi qaumi, dan aku termasuk kaum orang-orang yang mulia daripada kaumku. Wa qad kana minhu ma ta'lam fakallimhu fiya liyardu anni, minta tolong kepadamu wahai paman, bicara kepada Rasulullah ya, siapa tahu engkau adalah pamannya, perkataan didengar agar Rasulullah mau menerimaku ya. Faqala ammi, berkata Al-Abbas, berkata pamanku, kata Abu Sufyan, la wallahi, demi Allah, la ukallimuhu kalimatan abadan, aku tidak akan berbicara kepada Rasulullah apapun juga ketika aku mengetahui bagaimana ya yang diperlakukan Rasulullah kepadamu, bagaimana Rasulullah tidak ingin melihatmu ya. Subhanallah. Naam, fa inni ujillu Rasulullah, karena aku sangat menghormati Rasulullah. Ini berkata Al-Abbas, paman Rasulullah. Fakultu ya ammi, ila man takiluni idan, berkata Abu Sufyan, wahai paman, terus kepada siapa aku harus meminta tolong ya? Abu Bakar, beliau, subhanallah ya, Umar lebih dahsyat lagi ya, lebih tidak ingin melihat Abu Sufyan ya. Jadi inilah yang dialami Abu Sufyan. Faqala laisa laka indi ghairu ma sami'ta, berkata pamannya Al-Abbas kepada Abu Sufyan, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa daripadaku ya, kecuali apa yang engkau dengar, bahwasanya aku tidak akan mungkin ya berbicara kepada Rasulullah, membujuk Rasulullah untuk menerimamu. Subhanallah. Naam, fatamalakalani alhammu wa raqibani alhusnu, maka tentunya aku mengalami kegundahan dan kesedihan, kata Abu Sufyan. Walam albas an ra'aitu bina ammi Ali bin Abi Thalib, kemudian aku melihat ada Ali yang merupakan anak daripada pamanku. Fakallamtuhu fi amri, maka aku katakan kepada Ali ya keinginan-keinginanku agar dia mau membujuk Rasulullah, mau menerimaku. Faqala li misla ma qalati ammina Al-Abbas, akan tapi Ali bin Abu Thalib mengatakan apa-apa yang dikatakan oleh pamannya Al-Abbas tadi. Subhanallah. Inna ikhwatin makan wa ta'ala ya, bagaimana para sahabat semuanya sama ya,
ketika Rasulullah tidak ingin melihat Abu Sufyan, seluruh para sahabat juga tidak ingin melihat Abu Sufyan. Sampai paman daripada Abu Sufyan Al-Abbas juga tidak ingin ya melihat, memalingkan wajahnya kepada Abu Sufyan. Naam. Kemudian ikhwatin makan oleh Allah Ta'ala. Inda dalika raja'tu ila ammi Al-Abbas wa qultu ya ammi. Ya, kemudian Abu Sufyan berkata kepada Al-Abbas, "Wahai pamanku, jika engkau tidak mau ya membujuk Rasulullah, tolong bujuklah. Ya, tolong mintalah agar pemuda Ansor tadi yang sering dia ya memprovokasi ya, yang mengejekku, untuk dia berhenti." Jadi ketika Umar tadi meminta kepada salah satu Ansor untuk mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan Abu Sufyan yang itu juga menyakitinya, ya. Maka Abu Sufyan meminta kepada pamannya, karena pamannya Al-Abbas ini tidak bisa membujuk Rasulullah, minta agar pemuda Ansor tadi untuk berhenti, stop ya, untuk mengungkit-ungkit, menyebutkan kejelekan-kejelekan Abu Sufyan di masa lampau. Naam. Kuan ikhwatin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala, masih kisah Abu Sufyan meminta ya keridaan Rasulullah. Walamma nazara Rasulullah bil Juhfah, ketika Rasulullah sampai di suatu tempat namanya Juhfah, jalastu ala babi manzilihi, aku ya duduk di depan pintunya, wa ma'i ibni Ja'far qa'iman, dan aku bersama anakku Ja'far berdiri. Falamma ra'ani, ketika Rasulullah melihat aku, wa huwa kharijun min manzilihi, dan ketika Rasulullah ketika keluar dan beliau melihat aku di depan pintunya, asaha anni biwajihi, dia memandangku dengan wajah yang cuek, ya Masya Allah, dia memandangku dengan wajah yang cuek. Falam ai'as min istiridaihi, dan aku tidak putus asa untuk mencari keridoannya Abu Sufyan, ya. Waja'altu kullama nazala fi manzilin ajlisu ala babi, dan aku selalu ya dimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di suatu rumah, aku selalu berada di depan pintunya, melakukan apa-apa yang dilakukan, yakni duduk di depan pintunya, dan dia berharap ketika Rasulullah keluar dari barat pintunya, Rasul melihatnya dan Rasul merasa iba ya dan menerimanya. Subhanallah. Wa baqaitu ala dzalika zamanan, dan aku lakukan ini selama beberapa waktu. Falamma stadda alayya al-amru wa daqa, dan ketika aku sudah merasa sempit dan merasa sudah tidak ada lagi jalan bagiku ya, Rasulullah akan menerimaku. Qultu li zaujati, aku berkata kepada istriku, wallahi la yardayanna anni Rasulullah aw la akhudanna biyadi ibni hada, demi Allah ya, apakah Rasulullah akan ridha denganku ataukah aku akan ambil anak ini ya Ja'far bersamaku, aku akan pergi meninggalkan ya daripada tempat ini, dan aku ya sampai datang kematian kepadaku dalam bentuk kelaparan dan kehausan. Jadi dia berkata kepada istrinya ya, demi Allah, apakah Rasulullah akan menerima meridhoiku atau akan kubawa anakku ini Ja'far pergi entah kemana sampai datang kematian dalam bentuk kelaparan dan kehausan. Jadi Abu Sufyan berkata seperti ini. Falamma balagha dzalika Rasulullah, ketika mendengar hari ini apa yang dikatakan Abu Sufyan, bahwa Abu Sufyan kalaulah tidak Rasulullah meridhoinya, dia akan pergi ya entah kemana bersama anaknya sampai kelaparan dan kehausan, sampai mati kelaparan dan kehausan. Ketika Rasul mendengar hal ini ya, raqqali, Rasulullah menjadi lunak ya, Rasul menjadi lunak. Walamma kharaja min kubbatihi nadara ilayya nadratan aliyana min nadari, dan ketika Rasulullah keluar dan melihatku, Rasulullah memandangku dengan pandangan yang lebih lunak, yang lebih lembut daripada sebelumnya ya. Wa kuntu arju an yabtasima, dan aku berharap Rasulullah keluar daripada Rasulullah senyuman. Subhanallah ya, ketika Rasulullah sudah mulai lunak senyum, wajahnya, Abu Sufyan ingin Rasulullah senyum kepadanya. Semua dakhala Rasulullah SAW Makkah, maka Rasulullah kemudian masuk ke Makkah dan menaklukkan kota Makkah ya. Dan kemudian kita pindah kepada perang Hunain ya, setelah penaklukan Makkah. Walam makana yaum Hunain, ketika perang Hunain ya, orang-orang Arab semuanya bersatu yang sebelumnya tidak bersatu untuk menentang daripada untuk melawan Islam ya.
dan melawan Rasulullah. Wa addat liqa'i ma lam tu'idda min qabl, dan mereka menyiapkan suatu peperangan yang sebelumnya mereka tidak siapkan. Wa azamat ala an taj'ala hal qadiya ala al-Islam, dan mereka orang-orang Arab ya yang mereka bersatu di Hunain ingin menghancurkan Islam ya. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah keluar ya memerangi mereka langsung bersama para sahabat-sahabat, dan begitu banyaknya pasukan musuh dan juga pasukan Rasulullah ya. Dan begitu karena begitu banyaknya pasukan daripada kaum muslimin, di antara mereka ada orang-orang yang baru masuk Islam ketika Fathul Makkah, dan mereka takjub dengan banyaknya daripada jumlah mereka ya. Akhirnya terjadilah peperangan yang membuat kocar kacir daripada pasukan kaum muslimin ya. Ada yang lari ke sana, lari ke sini, mereka ada yang pergi ke bukit-bukit menyelamatkan diri-diri mereka. Rasulullah tetap tegar ya, dan bersama Rasulullah adalah Abu Sufyan yang selalu ya melindungi Rasulullah ya, yang selalu menjaga Rasulullah, subhanallah ya. Kemudian faida bi rasuli fida'u abi wa ummi yasbutu fi qalbi ma'raka 'alal baghlati syahba ka'annahu tud. Naam. Jadi Abu Sufyan selalu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperang dengan Rasulullah sampai Allah taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin yang sedikit waktu itu yang di Hunain, yang lainnya pada pergi di perang Hunain, subhanallah. Naam. Wa akhadha ammi al-Abbas bi lijai baghlati nabi. Naam. Dan ketika perang Hunain, pamanku Al-Abbas itu memegang tali daripada bigol, keledai daripada Rasulullah. Bigol ya, bukan keledai. Nah, waqafa bijanibi, dan aku ya di samping Rasulullah ya. Ana makani minal janibil akhar wa fi yamini sayfi adudu bihi an Rasulillah. Sementara pamanku ini memegang tali kendali tali kekang daripada begalnya Rasulullah, aku di samping Rasulullah dengan pedangku yang terhunus ya berjuang, subhanallah. Falamma nadara Nabi SAW ila husni bala'i, dan ketika Rasulullah melihat bagaimana perjuanganku di perang Hunain, qala li ammi al-Abbas, maka Rasulullah berkata kepada pamanku al-Abbas, faqal man hada, siapa orang yang ini, orang ini ya yang begitu dahsyatnya dia berperang melindungiku ya. Hada akhuka wa bnu ammika Abu Sufyan ibn al-Haris, dia adalah saudaramu ya, dan juga anak paman, anak pamanmu, dia adalah Abu Sufyan ibnu al-Haris. Fardu anhu ayyi Rasulullah, maka ridailah dia wahai Rasulullah ya. Berkata Abu Abbas, ridailah dia wahai Rasulullah, dia sudah seperti ini, seperti ini. Faqala, maka Rasul bersabda, qad fa'altu, aku sudah meridainya ya, aku sudah ridho kepadanya. Wa ghafarallahu lahu kulla adawatin adaniha, dan Allah taala telah mengampuni ya dosa-dosanya yang lalu, permusuhannya yang lalu kepada Islam, kepadaku. Naam. Kemudian ikhwatin minkum taala, alhabat kalimatu rasuli sallallahu taala hamasatin ya, aku mendengar Rasulullah mengatakan seperti itu, itu membuat semangatku menjadi tinggi. Fahamaltu alal musyrikin, maka aku langsung segera menyerang kaum musyrikin ya. Wa hamala ma'il muslimuna hatta taratnahum, dan juga kaum muslimin ya, bersama kaum muslimin yang lainnya di perang Hunain, ketika Abu Sufyan mendengar bagaimana perkataan Rasulullah bahwa Rasulullah ridho kepadanya dan Allah taala mengampuni dosa-dosanya yang lampau, maka aku segera menjadi bersemangat dan aku menyerang kaum muslimin, kaum musyrikin maksudnya ya, sampai dimenangkan kaum muslimin di perang Hunain, subhanallah. Naam. Ikhwati yang dimuliakan Allah taala. Wa qad ja'a Abu Sufyan yaghuddu bananan nadami alal ayami as-sudi. Setelah itu Abu Sufyan menjadi orang yang menyesal dengan penyesalan yang dalam ketika beliau sekarang menjadi seorang muslim, mengingat-ingat bagaimana permusuhannya dengan Rasulullah dan juga dengan Islam ya. Maka berkata Abu Sufyan, fa'akab ba'alal Qur'ani laylah wa naharu yatlu ayatihi, dan dia ingin membalas segala ya permusuhannya dengan kaum muslimin dengan amal soleh ya. Dia selalu membaca Quran dan dia selalu salat malam ya. Wa arada an dunya wa zuhratihi wa aqbala ala Allah bi kulli jarihatin min jawarihi hatta inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a udata marra yadkhulul masjid, sampai Rasulullah pernah melihat
Abu Sufyan masuk ke masjid dan dia berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, tahu enggak kamu siapa orang ini? Karena waktu itu tidak ada lampu seperti sekarang, ya. Wajah-wajah manusia waktu itu tidak terlihat. Rasulullah tahu. Dia berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, tahukah kamu siapa yang masuk Islam? Siapa yang masuk masjid ini? Ya. Maka ya Aisyah mengatakan, "La ya Rasulullah, tidak tahu." Maka Rasul mengatakan, "Innahu ibnu ammi, Abu Sufyan ibnu Al-Haris." Sesungguhnya dia adalah ya anak pamanku Abu Sufyan ibnu Al-Haris. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya. Maka Abu Sufyan begitu sedihnya. Menangis Abu Sufyan sebagaimana seorang ibu yang kehilangan ditinggal wafat anak semata wayangnya. Wabaka'uhu buka'al habibi ala habibihi, dan tangisannya sebagaimana tangisan seorang yang ditinggal kekasihnya. Warasahu biqasidatin, dan dia membuat qasidah-qasidah, syair-syair kesedihan, ya. Yang syair-syair kesedihan yang buat hatinya ini menjadi termasuki relung-relung sampai ke relung-relung daripada hatinya tentang kesedihan ditinggal sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi khilafatil Faruq radhiyallahu an, dan ketika di kekhalifahan Al Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, ahas Abu Sufyan biduni ajalihi. Abu Sufyan merasa telah dekat ajalnya, ya. Fa hafara nafsihi qabrahu biyadaihi, dan dia telah menyiapkan kuburannya. Dia gali kuburannya dengan kedua tangannya sendiri. Jadi Abu Sufyan merasa akan dekat ajalnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan dia mau menyiapkan kuburannya, dia gali sendiri kuburannya. Subhanallah, ya. Tidak mungkin kita terapkan hari ini. Tidak mungkin antum siapkan kuburan-kuburan antum. Jadi Abu Sufyan siapkan kuburannya. Ya. Walamma yamdi ala dzalika ghairu salasati ayyam, ketika 3 hari. Ya, dia siapkan kuburan untuknya. Hatta hadratul wafatu, sampai telah ya datang kematiannya. Jadi 3 hari setelah siapkan kuburannya, dia wafat radhiyallahu an. Ka'annahu ma'al mauti ala mi'adin, seolah-olah dia sudah buat perjanjian dengan kematiannya. Faltafata ila zaujatihi wa auladihi wa ahlihi, ketika sebelum kematiannya dia berkata kepada istrinya dan juga anak-anaknya, la tabku alayya, jangan engkau tangisi aku. Fawallahi, demi Allah, kata Abu Sufyan, ta'alaktu bi khati'atin mundu aslamtu, aku tidak pernah membuat kesalahan setelah Islamnya diriku. Ya, jangan tangisi diriku, kata Abu Sufyan kepada keluarganya, karena sungguh setelah aku Islam, aku tidak pernah membuat kesalahan-kesalahan. Subhanallah. Naam. Summa fadat ruhuhu at-tahira, kemudian telah dicabutnya ya nyawanya yang suci ini, nyawa seorang mukmin, ya. Fasalla alaihi al-Faruq, dan Umar bin Khattab mensolatinya, ya. Wa hazina li faqdihi huwa washabatul kiram, dan Umar serta sahabat-sahabat yang lainnya merasa sedih, ya, ketika wafatnya Abu Sufyan. Naam. Wa addu mautahu ruz'an jalalan halla bil islami wa ahli. Naam, ini ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Abu Sufyan, kisah bagaimana tobatnya Abu Sufyan, ya. Semoga ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.